cobain. Kita jenguk Ruby sama Jeffrey Nicole nih. Kita ke dalam dulu dong. Ya. Baim sendiri aja, Baim. Saya sendiri aja. Dapat kabar dari mana, Baim? Dapat kabar lu. Osot ya tadi. Saya mau ke dalam dulu, bro. Baik-baik aja sih ya, baik-baik aja. Dianya juga udah menerima, Robinya juga udah menerima. Jadi baik-baik aja karena mereka berdua orang baik sih, jadi banyak yang bantu. Kan kalau pasti nggak percaya sih ya, nggak percaya karena kita tahu ini bukan memakai. Jadi nggak tahu sih juga, misalkan ada kayak begini juga nggak tahu. Makanya tadi juga saya tidak menanyakan, takutnya malah menyudutkan dia. Dia yang lebih tahu. Kalau kita tahunya dia tidak pernah pakai sama sekali. Lah, namanya juga kita satu udah satu itu mah istilahnya deket lah, kayak sama Lukman, kayak sama Ciko, deket lah. Ah, cuma gitu-gitu aja, nanya aja. Saya kabar segala. Bawa sesuatu mungkin? Apa? Bawakan sesuatu? Nggak sempet tadi karena buru-buru juga. Ada curhat nggak sih mereka kalau curhat sih enggak ya, saya juga tidak menanyakan secara detail kenapa ini enggak. Saya memang di sini emang mau jenguk dia, nggak menyudutkan dia lah, istilah menanyakan karena takutnya malah pikiran-pikiran yang saya bilang malah mengganggu dia, lebih fokus dia untuk selesain masalah aja, jadi nggak menanyakan apa-apa. Kalau dibilang terpuruk banget sih pasti pikiran iya ya, cuman kalau untuk mukanya nggak, mereka berdua ada usaha terima, apalagi keluarganya juga. Tadi kita di sana lebih banyak bercandanya sih ya, saya kesini juga benar-benar mau nenangin dia sih, nenangin dia dalam arti nggak suruh dia nggak berpikiran apa-apa. Pastinya lah ya, pastinya karena mereka sebenarnya kan public figure itu panutan semua orang, maksudnya dicontohin banyak orang. Tapi kan kita tidak menyalahkan mereka. Tuh saya seumuran dia juga bandel banget, bedanya tapi saya nggak ditangkap. Saya istilahnya saya juga bandel kok, saya juga pernah nyobain ganja gitu loh. Istilahnya buat misalkan laki-laki mungkin suatu hal yang normal ya, cuman kalau sekarang kan memang peraturan sudah semakin ketat, habis itu juga istilahnya juga narkoba sudah istilahnya hukumannya juga sangat berat. Kalau mungkin saya hidup di sekarang mungkin saya tidak akan coba, cuman kalau dulu saya pasti pernah coba lah, saya juga laki-laki. Toh ketika saya memang ketemu sama dia sekarang ya, saya bilang itu suatu hal. Orang mungkin ada yang bilang nggak wajar, cuman kalau saya itu suatu hal yang wajar. Lebih baik kalau saya itu tahu dari awal kesananya saya nggak pernah pakai lagi, daripada saya nanti misalnya saya mau tahu habis itu pakai, habis itu malah ketagihan malah ini. Kalau saya senang dengan kehidupan saya yang sebelumnya ya, dengan saya sudah istilahnya kenyang dengan sudah hampir istilahnya apa sih bandel lagi saya nggak pernah ini istilahnya. Tapi dengan pelajaran itu semua ya, saya jadi seperti sekarang. Makanya kalau dia ya saya yakin orang-orang baik ini mah dapat teguran seperti ini paling pas, supaya nanti kedepannya pasti, nanti mereka berdua orang baik kok, pasti akan menjadi orang yang hebat. Pasti lah, nggak cuma saya, pasti semua orang juga menyayangkan karena dia itu benar-benar lagi ini banget. Dan saya yakin juga setelah ini dia tidak akan terjadi apa-apa sama karirnya, karena dia punya bakat yang sangat hebat, dia juga baik orangnya, nggak pernah sombong. Jadi buat saya tidak akan terjadi perbedaan apa-apa setelah ini, malah kayak hampir sama kayak Raffi lah dia itu. Ketika dia keselip kesalahan sedikit, banyak banget yang dukung dia. Baim, ancamannya 12 tahun, Baim. Gimana dengarnya? Kalau saya sih, kalau itu saya juga gak menanyakan sama dia sih semuanya. Cuman, kayaknya mudah-mudahan sih gak kejadi ya. Mudah-mudahan aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.